Naga ini edan banget sih guys. Asli, kalian kalau tertampol ini tuh sakitnya lebih parah dari naga sih guys, karena dia langsung ngincer pala guys. Dan tunggu aku Serpent, aku akan kembali. Tapi si Serpent itu masih bocil sih guys. Oh, dia menghancurkan. Untuk apa kau mendekat ke baseku? Wey. Hola, un placer de conocerte. Mungkin kalian pada kaget nih, kenapa saya ada di interface dari RL Craft. Yaps, benar sekali guys, ini adalah RL Craft atau Real Life Craft, ya itu terserah lah. Jadi bagi kalian yang belum tahu, ini itu suatu modpack yang dibikin atau di-create sama ownernya itu kalau gak salah si Faki ya namanya. Nah, jadi dia menciptakan modpack ini, yaitu modpack RL Craft. Jadi semua komponen dan hal yang ada di dunia ini tuh semuanya real gitu guys. Ya mungkin beberapa dari kalian udah tahu lah modpack ini. Dan sebagian dari orang-orang itu bilang kalau misalkan modpack ini tuh modpack tersulit guys di Minecraft ya. Yaitu RL Craft ini. Karena nantinya di sini tuh bakal ada kayak naga, ya bos-bos yang serem lah guys. Nah dan rencananya aku mau bikin seri survival ini. Nah ini tuh bukan konten 100 hari ya guys. Tapi aku ingin membuat konten series dari RL Craft ini. Ya aku niat bikin series ini untuk menghibur kalian di bulan Ramadan ini guys. Dan alasan aku kenapa gak bikin series dari Minecraft survival biasa, karena aku pikir kita butuh hal yang baru gitu guys. Ya nantilah aku mau nunggu Minecraft yang biasa itu sampai dia update ke 1.19 guys, sembari kita mainin series RL Craft ini. Dan semoga series ini tuh bisa berlanjut, bukan hanya di bulan Ramadan doang, tapi berlanjut terus menerus ke season selanjutnya gitu guys. Oke guys, jangan basa-basi dan banyak bicara. Kita coba modpack tersulit ini yaitu RL Craft. Nah, sekarang saya juga udah ada di Create New World di sini nih. Kita coba buat namain dulu guys. Apa ya kira-kira namanya? Nah, kan kalian para enjoyer nih, mungkin kita ujungnya kita kasih enjoyer guys. Series RL Craft Enjoyer, asik. Enjoyer season 1. Wow. Dan di sini game mode-nya aku mau coba survival aja karena kita kan mau main santai-santai aja, guys. Reward-nya option ini off, bonus chest-nya off. Ya, ini on dan lain-lain. Gak ada settingannya aku ubah ya guys dari more world option ini. Dan aku gak tahu guys, kita spawn di tempat yang seperti apa. Karena kalian tahu lah, RL Craft itu sekejam apa guys dan semengerikan apa. Jadi kita bakal coba langsung create new world. Kalian bisa lihat lah di situ tuh. Langsung ada naganya coba. Dan orang atau saya di situ lagi ngelihat sunset. Oke guys, kita coba dan bersiap memulai tantangan baru ini. Welcome para enjoyerku. Let's check it out. Ya, di sini juga aku pakai Optifine yang HD Ultra G5 guys. Oh iya guys, dan aku juga pakai shader dari shadernya BSL. Nah, ini agak-agak nge-lag, maaf guys. PC-ku memang rada-rada kentang guys. Jadi ya yang penting mau bisa main lah ya. Oke. Kita sudah spawn dan langsung ada si Bozot. Coba, aduh. Kita spawn di tempat yang ya sekiranya aman lah ini. Biarinlah si Bozot biar kepanasan aja guys. Lihat tuh. Langsung welcome gitu. Selamat datang Bang Moher gitu. Oh, ada battle tower. Oh my god, langsung dikasih battle tower guys. Oke si Bozot udah hilang. Nah, hal pertama di RL Craft itu kita gak bisa langsung ngambil kayu seperti ini guys di Minecraft biasa. Jadi kita harus coba untuk nyari flint. Oke, di sini ada flint. Langsung dapat satu flint. Nah, flint ini kita harus tampol ke batu. Kita langsung klik kanan. Setelah itu, kita ambil stick yang ada di pohon, guys. Nah, kita ambil stick. Dan kalian kalau misalkan mau ngambil stick, gak bisa, guys. Gak bisa langsung keambil gitu tuh. Jadinya, harus kita klik kanan. Kalau nggak jongkok ya. Nih, saya jongkok nih. Oke, langsung dapat sticknya guys. Kita ambil lagi beberapa sticknya. Oke, sudah cukup sticknya sekitaran 4. Dan langsung aja setelah ini kita bikin yang namanya pisau. Gak tahu sih namanya apa, flint knife. Oke, nah setelah itu kita ambil kayak string gitu guys. Nah, rumput di sini nih. Nah, namanya flint fiber. Kita ambil beberapa dulu ya.
Oke, 15 udah cukup kayaknya nih. Setelah itu kita crafting menjadi seperti ini. Nah, jadi plain string nih jadinya. Kita crafting bikin 3 aja lah. Nah, dan langsung aja kita bikin kampak seperti ini, guys. Boom. Oke, kita sudah memiliki kampak pertama kita. Baru dah dari sini kita bisa buat ngambil pohon-pohon yang ada di sini. Dan di sini juga ada animasi pohonnya, guys. Nih lihat nih, ada animasinya nih, bakal keren nih. Oke. Kok hilang? Oke. Oke, nice. Oke, kamu aman kan? Oke dah, aman dia. Nah, dapat nih kayu sama bijinya sekalian. Nah, di sini kayu-kayunya itu gak bisa langsung kita crafting, guys. Jadi plank gak bisa, tapi kita harus coba pakai kampak. Nah, pakai kampak seperti ini. Taruh dulu semuanya di bawah, habis itu kita klik kanan di bagian tengahnya. Nah, jangan lupa kita ambil jongkok aja lah. Nah, kita sudah dapat nih 11 oak wood. Asik. Setelah itu, kalau misalnya kalian mau ngambil, mau jadiin ini sebagai stick, gak bisa langsung di kayak gini, guys. Biasanya kan di Minecraft kayak gini ya, yang biasa. Tapi kita coba lakuin hal yang seperti tadi, yaitu klik kanan untuk merubah dia menjadi stick. Langsung aja kita buat crafting table. Boom, kita taruh. Kita coba buat ngambil beberapa string lagi atau flint fiber. Karena dari string ini kita bisa bikin wool, guys. Dan dari wool itu kita bisa bikin kasur. Kadang suka keluar monster sih kalau misalnya kita ngambil kayak gini nih. Kita coba bikin menjadi wool. Nah, ini dia dapat 2, berarti kira kita kurang 2 nih. 2 lagi stringnya. Oh, sudah habis pisauku. Coba kita crafting lagi flint fibernya. Kurang 1 sih, guys. Kayaknya aku harus nampol-nampolin lagi nih. Oke, kita dapat flint. Langsung aja kita buat pisau-pisau. Kita harus nampolin dulu, guys, ke batu, aku lupa. Bam. Langsung aja kita buat pisau lagi. Kita ambil rumput lagi. Kita jadikan plant string. Lalu kita membuat wool. Oke, kita nembang kayu lagi, guys. Kayunya lihat keren gak tuh? Asik. Edan banget sih. Coba. Au, aku kena damage, guys. Kita klik kanan. Setelah itu langsung kita buat kasur. Aduh. Oke. Nice. Kasur. Akhirnya kita punya kasur, guys. Dan malam ini kita coba buat ngecamp di sini dulu aja, guys. Kita cari tempat yang rada aman lah. Matahari sudah ingin terbenam. Dan di kanan kita juga ada battle tower, guys. Ini epic apa yang kita miliki, guys. Di sini juga ada biome orange. Ini berfungsi banget sih, guys, biome ini. Nah, biasanya di laut ini tuh suka ada mba-mba, guys. Kayaknya di sono dah tuh. Jadi dia itu mba-mba yang narik kita, guys, tapi menyerang setelah itu. Aduh, mengerikan sekali. Aku goyang jigo sendiri aja, guys, di belakang battle tower-nya ini. Battle tower. Asik. Oke, kita tidur, guys. Selamat pagi dunia. Oh ya, guys, di sini juga kita butuh minum. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bar minumnya dan juga ada bar suhu badan kalian nih, guys. Berarti kalau misalkan abu-abu kayak gini, dia itu kayak normal, jadi gak panas dan gak terlalu dingin kayak gitu, guys. Nah, cara minumnya ada beberapa cara sih di sini. Jadi kalian jongkok, terus kalian klik kanan di air. Tapi ini bakal mentah sih, guys. Kita dapat airnya, ya kita coba aja lah untuk awal-awal, gak apa-apa lah ya. Minum. Nah, kita bakal dapat efek yaitu thirst. Jadi kita tuh kayak kalau minum jadi semakin haus gitu, guys, bukan malah kenyang. Coba dah itu. Ini edan banget. Kita lanjut beraktivitas lagi di hari kedua. Bukan, guys, ini bukan 100 hari. Nah, di sini kalau misalnya kita ngambil cobblestone itu gak akan langsung jadi cobblestone. Tapi kita bisa manfaatkan untuk mengambil kerikil-kerikil yang ada di sini. Nah, ini rock. Ada beberapa kerikil lagi, kita ambil aja, guys. Kita cari di sekitar sini. Nah, ini ada kerikil lagi nih. Kita ambil. Oh, apa ini? Wih, maka apa? Kamu maka. Parakan dipantatin, guys. Udah. Gak seru mainnya dia. Kita ambil batu rock di sini. Nah, kita udah punya sekitaran 6. Nah, dari rock ini kita bisa crafting menjadi cobblestone. Oke, kita mendapatkan Stone Edge Achievement. Kita cari lagi batu-batu, guys.
Sudah mendapatkan 8 rock, langsung aja kita jadikan cobblestone. Kita punya 3 cobblestone, langsung aja kita bikin pickaxe. Nah, ini tools yang paling pertama nih, guys. Getting an upgrade. Kayaknya aku bakal coba buat ambil beberapa batu di sini, tapi aku tidak menemukan goa, guys. Jadinya kita ambil batu di bawah ini aja, seperti biasa lah. Okay, di sini ada batu, kita ambil. Nah, dia bakal jadi rock. Kita mendapatkan apa ini? Kita mendapatkan koal, guys. Sungguh awal yang sangat epic banget sih. Oke, kita cukup buat ngambil rocknya. Di sini udah ada sekitaran 2 stack. Kita langsung jadikan cobblestone. Dapat 40 cobblestone. Dan langsung aja kita ambil koal yang ada di sini. Tapi hati-hati, guys. Aku kadang ngeri nih kalau misalnya ngambil koal itu. Jadi dia bisa mengeluarkan monster-monster yang sangat GG, guys. Jadi karena kita belum ada senjata, jadinya kita perlengkap dulu senjata kita, guys. Oke, lanjut kita akan bikin tools seperti biasanya. Kita bikin kampak, kita bikin shovel, dan untuk pedang kayaknya aku mau ngambil beberapa flint fiber lagi. Suara apa tadi? Kayak ada meledak itu, creeper. Aku sangat takut, guys. Kita ambil aja dulu beberapa flint fibernya. Oh, itu suara apa ya? Kok kayak meledak-meledak itu, guys, di daerah sana? Itu adalah si Bajirut. Siapa lagi kalau bukan dia, guys? Entahlah, mungkin ada creeper kali di sana. Kita sudah mendapatkan 14 flint fiber. Kita jadikan plan. Langsung aja aku buat sebagai white wool. Dan aku akan langsung membuat handle di sini, guys. Kayaknya terlalu banyak sih kalau misalkan 4, tapi kita buat aja, guys. Setelah itu, aku akan membuat stone saber. Kita taruh di sini. Lalu aku coba buat bikin secondary dari senjata, yaitu stone rapier. Ini buat senjata kanan apa kiri gitu. Oke, kita rapihin dulu, guys, barang-barang kita. Dan aku akan coba buat bikin furnace. Dan tak lupa kita bikin chest dulu, satu lah ya. Kita taruh dulu chestnya di sini karena kita belum menemukan tempat yang aman kecuali itu. Wow. Baik, kalian yang belum tahu, ini adalah Battle Tower, guys. Dimana kita bisa mendapatkan harta yang sangat-sangat melimpah dan mewah di atas sana. Tapi kalian jangan bahagia dulu, guys, karena di atas sana ada yang jagain. Yap, si Iron Golem tersebut, guys, yang jagain di atas itu. Tapi aku seneng banget sih, guys, di awal-awal kita bisa mendapatkan Battle Tower. Wow. Oke, kalian bisa lihat lah indikator makanan sama minum di sini sudah mau is dead. Jadi kita akan coba minum dulu, guys. Nanti kita bakal bikin water canteen namanya. Kita taruh furnace di sini. Kita taruh barang-barang yang gak guna dulu, guys, kayak seat. Terus ini juga handle buat nanti aja. Aku bikin torch. Nah, di sini kita gak langsung bikin torch, guys, tapi kita bakal mendapatkan unlit torch. Unlit torch ini kita manual buat nyalainnya, guys. Jadi obor kayak beneran gitu sih. Oke, kita dapat 8. Dan aku harus membutuhkan korek ataupun yang merah itu, guys, yang bisa kita jadikan sebagai korek. Aku kepo sih, guys, di kanan sana ada apa ya? Di sini ada golden maka, tapi aku mau tidur dulu, guys. Kita tidur dulu. Selamat pagi dunia. Dan hari ini kita akan coba buat menyembeli si maka ini. Halo maka, selamat pagi. Kamu kok nak senja ya? Apa nak sunrise nih? Asik. Maafkan aku maka. Oh, maafkan aku maka. Kita mendapatkan leather. Tapi kok gak dapat makanannya ya? Kita dapat lagi maka di sini satu. Semoga dia ngedrop makanan, guys. Nah, ini dia raw maka meat. Dan ada tumbuhan jamur beracun, guys. Wih, serem banget ini. Aku juga jalan udah lemot nih karena kita butuh makanan juga. Oke, kita akan bakar dulu makanannya, guys. Raw maka lumayan dapat 3. Kita pakai oak wood aja. Beginilah rasanya, guys, hidup seperti Larry. Awok 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 awok. Kita taruh aja barang-barang kayak flint ini karena kita udah gak terlalu butuh. Kita cek, wow, sudah matang coket maka meat. Langsung aja kita makan. Kenyang banget, guys. Kita mendapatkan absorption 2. Itu efek apa ya, guys? Kita coba buat ambilin dulu beberapa kayu di sini, tapi jangan sampai gundul ya, guys, karena kita harus menjaga ekosistem alam yang ada di sini. Aze, kita tebang lagi yang ini. Slebew.
Bam. Bam bam. Oke, kita kasih bahan bakar dulu guys buat makanan kita. Sembari kita menunggu makanan lezat kita, alangkah baiknya aku mau mengambil beberapa batu lagi di sini guys. Oke, sudah cukup. Kita ambil makanan dulu. Nah, ini dia makanan lezat kita. Coklat meat maka. Nyam nyam nyam. Asik. Kita taruh satu lagi buat nanti, guys. Kita udah dapat nih 2 kulit, tapi belum cukup buat bikin water canteen, guys. Kita pindahin dulu nih crafting table-nya ke bawah sini aja nih. Bam, aku mau bikin furnace lagi guys. Oke, kita taruh di bagian sini. Sementara waktu ya guys, sementara waktu kita taruh di bagian sinilah. Setelah itu aku mau coba buat ambil beberapa pasir di sini aja guys. Nah, kalau misalkan kalian mau minum di RL Craft ini, itu tuh harus airnya itu udah mateng guys. Ada beberapa cara sih buat jadiin air itu mateng. Yang pertama bisa kita masak di furnace tentunya. Dan yang kedua itu kita bisa menggunakan water canteen dan kita filter menggunakan filteran. Pokoknya adalah nanti ada purified water canteen katanya gitu. Pokoknya nanti tuh ada kayak penyaring gitu guys, biar dia itu jadi bersih airnya. Sudah cukup untuk mengambil pasirnya, langsung aja kita bakar di sini. Oh, nah guys, kalau misalkan kalian udah kehausan, jadi muka kalian tuh jadi semakin kartun gitu tuh. Semua item di sini juga jadi kartun, ya pokoknya semuanya lah. Oleh karena itu, kita coba untuk minum walaupun mentah, gak apa-apa lah ya. Kita bikin pickaxe baru lagi, karena udah mau hancur. Kita coba buat ambil koala yang ada di sini aja guys. Oke, dan ini the last. Siap. Ah, akhirnya guys, biasanya ada monster-monster gitu guys keluar dari ore dan itu ngagetin banget. Kita langsung aja bakar pasirnya. Aku bakal jadiin 2 aja di furnace yang di sini. Kita tunggu sembari menikmati senja yang ada di belakang kita guys. Tentunya battle tower yang ada di kanan. Mana sih? Kanan-kanan. Asik. Itu dia guys, battle towernya. Selamat malam battle tower. Kita istirahat dulu. Kita sudah ambil 15 kaca di sini dan aku ambil lagi 15 yang ada di sini. Kita buat sebagai botol. Nah, beberapa aja lah. Oke, 21 udah cukup lah. Kita ambil semuanya. Oh, jatuh satu. Ya udahlah, buat ikan aja lah ya. Wow, lihat guys, langsung penuh gak tuh. Rada bala sih, tapi gak apa-apa lah ya. Kita langsung aja bakar di sini guys, biar jadi matang dia. Nah, sudah matang nih, purified water bottle. Mungkin kita bisa menggunakan hopper sih guys, buat naruh semua ini. Tapi ini terlalu banyak sih. Nanti kita bakal bikin water canteen namanya guys. Dan dia tuh gak bisa disatuin ya. Oh my god. Langsung aja kita minum air matang. Hey, minum-minum. Kok bar yang di situ item ya? Oke, sudah cukup, kita taruh sebagian di sini dan kayaknya kita membutuhkan chest yang baru nih. Kita bikin dulu guys. Boom 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 boom. Kita bikin chest yang baru dulu sekitaran ya beberapa chest lah. Dan kayaknya aku mau bikin dulu lubang sementara di sini guys. Tenang aja, ini sementara kok. Kita bakal ngegali-gali di bagian sini buat kita jadikan sebagai base. The real wow. Wow, amazing. Kita mendapatkan apa ini guys? Kita dapat iron, tapi belum bisa diambil nih guys. Nah, jadi pickaxe-nya itu membutuhkan 4 skill. Oh iya guys, aku belum jelasin ya. Di sini tuh ada namanya sistem skill. Jadi kalau misalnya kalian, ya seperti tadi lah, mau ngambil iron itu, kita harus membutuhkan skill pickaxe-nya menjadi 4. Kita pencet Y di keyboard. Nah, di sini ada namanya skills. Tadi kan kita butuh skill di 4 level ya, di mining nih bagian sini. Karena kita sudah mempunyai 6 XP, cukuplah. Kita coba klik dan naikin di bagian sini. Boom, boom, boom. Nah, kalian bisa lihat lah. Sudah 4/32. Artinya ini level 4/32. Kalau udah 32 tuh itu udah master banget sih, guys. Kita bisa ambil iron-nya. Iron pertama kita guys di RL Craft terepik ini. Oke, the last iron. Nice. Tidak ada monster yang gila yang spawn, aman lah. Langsung aja kita bakar guys.
kita lanjutin bikin base dalam goa. Tenang aja guys, aku bikin base ini untuk sementara aja. Nantinya kita bakal bikin yang lebih epic lagi. Dan aku akan coba membuat, oh ini udah selesai, membuat ini terbakar guys, cobblestone ini. Biar gak terlalu rumah gua-gua banget gitu. Aku ambil dulu nih granit-granitnya. Kita cek iron kita. Wow, sudah dapat 9 guys. Dan ini sudah matang. Langsung dapat acquire hardware. Kita taruh aja di bagian sini dan kita taruh beberapa barang yang hopeless. Oh, di sini ada dirt sama quartz dirt. Beda ya dia. Mungkin kita jadiin 2 aja guys biar ini tuh biar lebih cepet gitu ngebakarnya. Wow, aku sangat tidak sabar guys untuk pergi ke Battle Tower itu, tapi ya next episode lah ya. Kita ambil batu yang sudah matang, ada 8 di sini sama 2. Langsung aja kita jadikan sebagai stone brick, jadikan slab. Oke, kita lanjut. Kita tekstur sedikit aja sih guys. Kita tekstur bagian sini biar gak terlalu goa-goa banget gitu. Di sini ada pohon birch gak ya? Oh, di sana ada pohon birch guys. Buat bikin korek nih. Kita ambil kasurnya terus kita respawn point di sini aja guys. Kita membuat pintu, dapat 3. Kita taruh di sini. Oke. Sudah seperti rumah, ya gak masalah lah walaupun di dalam goa guys. Kita taruh juga beberapa chest di sini guys yang sudah kita buat. Ambil lagi 14 ton dan 14. Oke. Kita buat lagi sebagai stone brick. Lalu kita hias dulu bagian sininya biar gak terlalu goa-goa amat. Wah, bawahnya juga tanah nih. Aku gak suka guys. Kita ganti juga bagian bawah. Kita ganti guys bagian bawahnya. Aku gak suka soal tanah tadi. Selamat malam. Kita tidur dulu guys. Bam. Selamat pagi everybody. Kita ambil kayu-kayu dulu lah buat stok guys. Oh, kalau enggak kita ambil kayu birch yang ada di sana guys. Langsung aja kita ambil. Tapi hati-hati nih, biasanya ada naga atau apa kan. Sungguh Battle Tower yang sangat indah guys. Ada suara nyamuk. Kita cek di daerah sini ada apa. Adakah sapi dan lain-lain gitu. Di sana ada apa ya? Kok ada bangunan kayak gitu? Wih, halo kupu-kupu. Butterfly. Kita ambil pohon birch guys. Birch. Nah, ini dia. Halo Golden Maka. Maksud aku Maka. Maka. Ya itulah namanya Maka. Ada gubuk kecil ya di sini. Apa ini? Loh, kamu nyasar Maka. Kok ada di tengah laut sih? Ini temanmu di sini. Oh, dia pengen nyelamatin temannya, guys. Tapi ya udahlah. Kita ambil pohon birch-nya. Cuma ada 1 kah di sini? Ini birch catkin. Ini birch catkin-nya bisa kita tanam, guys. Tapi kita membutuhkan farming 8. Jadi level farming-nya harus 8, guys. Ada iron. Nah, biasanya ada sih, guys, di tempat-tempat kayak gini nih, ore. Jadi kita gak perlu ke dalam tanah. Ambil aja ya. Mungkin aku bakal farming kayu dulu di sini guys. Ya buat stok kita lah ya. Tunggu kamu Maka. Menebang, menebang, menebang. Oh, kemanakah Maka itu? Apakah menjadi seekor naga laut? Oh, di sana juga ada rune tuh. Ada rune guys, bangunan rune. Naga ini edan banget sih guys. Asli kalian kalau tertampol ini tuh. Sakitnya lebih parah dari naga sih guys, karena dia langsung ngincer pala guys. Dan tunggu aku serpent, aku akan kembali. Tapi si serpent itu masih bocil sih guys. Oh, dia menghancurkan. Untuk apa kau mendekat ke baseku? Wey, emang seperti itu guys. Si serpent itu sering menyerang siapapun yang ada di laut. Halo mbak, ada mbamba nih guys. Jadi dia itu bisa ngeregen diri kita. Jadi ya regen gratis lah. Oh, kita menemukan tulang juga di sini. Resource-nya lumayan lah. Wow, ada beberapa maka lagi di sana guys. Aku ambil dulu pohon birch-nya. Sepertinya si mbamba itu sedang meregen si maka deh. Maka-maka. Wow, ada babi juga di sana guys. Sama, nah monster biadab ini nih. Dia itu kangusir guys monsternya itu. Ya, karena kita kekurangan makanan, apa boleh buat lah ya. Halo ayam, kamu aman? Pandanganku udah mulai menggila guys. Ya lumayan, dapat 7 maka. Kita bisa pasak guys. Pandanganku sudah mulai error guys. Terpaksa aku minum yang mentah dulu aja lah ya.
Masih ada iron, aku gak lihat guys. Kita ambil lagi. Oh, sharpennya di situ. Aduh, itu base kita guys di sana. Oke, kita pulang. Kita pulang karena udah mau sore juga ini. Halo Battle Tower. Aku udah ngambil 8 pohon birch sih guys, dan ini aku rasa cukup sih. Halo bestku tercinta, aku pulang. Nah, kalian gak perlu guys yang namanya mencari sugar cane, karena kita bisa membuat kertas di sini menggunakan birch wood ini. Nah, jadi kayak gini guys, kalian dua kayak gini, terus kalian ambil semuanya lah. Nah, jadi kertas guys. Kita makan dulu. Kita bakar lagi raw makamitnya. Bentar guys, kita tidur dulu. Wow, kita sudah mempunyai 11 leader guys. Saatnya kita membuat kantin atau water kantin. Nah, ini dia. Nah, kantin ini bisa kita gunakan untuk mengambil air. Oke, sudah terisi. Selanjutnya, karena air ini masih mentah, kita filter dulu guys. Nah, cara buat filternya, kita membutuhkan yang namanya charcoal. Kita bakar dulu sebagian ini pakai stick aja lah ya. Oke, sudah dapat 4 charcoal. Nah, kita langsung aja bikin charcoal filter. Nah, ini dia guys, charcoal filter. Kita buat ya 6 dulu aja lah ya. Nah, water kantinnya kita taruh di sini. Lalu kita taruh charcoal kantinnya satu aja. Maksudku charcoal filter. Nah, seperti ini. Jadi purified water kantin. Bam. Kita bisa minum tanpa keracunan lagi atau kehausan lagi guys. Nah, nambahnya pun banyak kan. Yuhu, kita sudah bisa minum nih. Azek, aku akan buat korek guys. Kalau gak salah kayak gini ya, kayak gini terus kayak gini. Nah, ini dia, namanya matchbook. Oke, terus unlit torchnya kita crafting sama dia. Nah, jadi lit torch. Kita sudah bisa menerangi base kita yang sangat GG ini. Kita buat chest lagi. Kita taruh chestnya di sini, guys. Gak bisa ditaruh di sini ya? Dapat koal lagi. Saatnya kita beres-beres barang-barang. Kayaknya aku mau taruh batu di sini aja deh. Dan sementara batu aku taruh di sini. Kita hancurin furniture-nya. Dan welcome ke rumah baru. Asik nih. Kita taruh furniture di sini. Lalu kita bakar 4 iron yang sudah kita miliki. Dan sisa charcoalnya aku akan buat sebagai water kantin aja guys. Dan saatnya kita mengambil air buat stok nanti guys. Kita taruh charcoal filternya di atas. Oke. Tadi perasaan aku bakar golden maka deh. Dimana ya? Oh, jangan-jangan ketinggalan. Oh, benar sekali guys, ketinggalan hampir saja. 15 kan, lumayan. Dan sebagian ironnya aku taruh di sini. Oke guys, mungkin sampai sini dulu aja untuk episode kali ini guys. Ya, mungkin next episode kita akan coba buat ngumpulin resource ataupun kita OTW ke Battle Tower guys. Gimana tuh? Seru kayaknya. Kalau begitu jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.